Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV, masih bersama saya Giovanni Vanrega dalam sebuah acara motivasi hikmah berangka. Sebuah motivasi, sebuah acara yang luar biasa yang insya Allah akan meningkatkan keimanan kita. Ada 4 sifat pejuang muslim sejati. Nah, sahabat MKTV pasti pejuang sejati kan? Pasti orang-orang yang bermental kuat. Nah, ada 4 sifat pejuang muslim sejati. Yang pertama adalah istiqomah dalam Islam. Tetap berpegang teguh, tetap berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ciri daripada orang yang mempunyai sifat pejuang sejati di dalam Islam. Walaupun misalnya raga harus hancur, dia tetap istiqomah, dia tetap memegang as-sunnah, dia tetap memegang keimanan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah dalam Islam. Walaupun orang lain misalnya tidak saum, kita tetap saum. Walaupun orang lain tidak puasa, kita tetap puasa. Karena kita istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, orang yang mempunyai sifat muslim sejati itu adalah tidak mengeluh. Walau apapun yang terjadi, tidak mengeluh. Ya, dia selalu bersemangat. Diberikan oleh Allah rizki yang tidak banyak, tetap dia tidak mengeluh. Dia tetap bersyukur. Mungkin dia tidak diberi perbandingannya dengan yang lain sedikit, tetapi dia tetap bersyukur, tidak mengeluh, karena dia adalah seorang muslim yang sejati. Yang ketiga adalah sanggup menerima resiko. Resiko apapun dia tanggung. Sebagai seorang muslim, resikonya adalah harus menjual dirinya kepada Allah, baik jiwa dan hartanya. Maka resiko itu harus ditempuh dan harus dibuktikan, ya. Dan yang keempat adalah sifat seorang muslim sejati adalah mau berkorban, rela berkorban. Rela mengorbankan dirinya yang dicintainya untuk jalan Allah. Rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan hartanya untuk jalan Allah. Dia tidak pelit, dia rajin sodako. Dia rajin menyumbang untuk sebuah kebaikan ajaran Islam. Oke sahabat MKTV, dimanapun Anda berada, buktikan ya, kita sebagai muslim sejati istiqomah, tidak mengeluh, sanggup menerima resiko, dan mau berkorban untuk agama Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.